telah hadir di tetamu yang dihormati sekalian. Saya mengambil kesempatan pada malam ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih atas perhimpunan yang begitu penting bagi umat Islam, khususnya untuk menangani masalah Palestina. Mungkin dianya sebagai satu perhimpunan, sebagai permulaan, dan insya Allah permulaan ini akan terus berkembang sehingga janji kemenangan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam semalam kita telah mengumumkan bantuan kepada pelajar-pelajar Palestin yang berada di Malaysia di dalam bentuk beasiswa. Bahkan sebulan yang lalu saya telah mengisiarkan di dalam satu perhimpunan yang lain yang kita laksanakan oleh Bait Aqsa, ialah mengisiarkan Masjid Wilayah Persekutuan sebagai masjid angkat kepada Baitul Maqdis, walaupun ada cadangan untuk mengajak dijadikan masjid berkembang. Saya mengambil keputusan bahwa sesungguhnya taraf kemuliaan yang ada pada Masjid Al-Aqsa adalah terlalu besar untuk dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Maka sebab itu kita hanya sekadar meletakkan kita sebagai masjid angkat bagi Palestin, Masjid Al-Aqsa. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan perhimpunan yang kita adakan pada malam ini, perhimpunan yang kita anjurkan pada malam ini untuk membuahkan hasil, untuk lonjakan bagi kemenangan perjuangan intifadah bagi umat Islam yang berada di Palestin, seterusnya membebaskan bumi Masjid Al-Aqsa yang menjadi kemuliaan kepada umat Islam. Cukup sekadar yang saya sebutkan dan saya sampaikan. Saya sudah ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.